الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musallim rahimahullah ta'ala wa ada munafa'a fi ulmi fi darini amin. Faslun I'lam annahu tajibu zakatu fi zahabi iza balagu islina miskonan. I'lam ketahui olehmu annahu akan bahwasannya tajibu zakatu wajib oleh zakat fi zahabi pada emas iza balagu islina miskonan. Apabila sampai 20 miskol. Ya. Jadi kalau sudah sampai 20 miskol wajib dibayar zakat. Kalau kita miskol biasanya 20 miskol itu 80 gram. Satu kalau kita ngitung satu miskolnya 4 gram. Ada ya kalau Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili ini juga banyak dipakai oleh ya ulama-ulama Indonesia. Ya. Dia mengatakan 20 miskol itu 85 gram. Ya, kita pakainya biar lebih aman aja. 80 gram aja. Biar lebih banyak, lebih dapat keluarnya. Jadi kalau umpama udah sampai 80 gram, kita punya emas, dikeluarin zakatnya 2,5%. Wa fil fiddati idza balagat mi'atai dirhamin, dan pada perak apabila sampai 200 dirham. Fafihima, maka pada keduanya yajibu wajib rub'u usri ima, wajib seperempat dari sepersepuluhnya. Kalau bahasa kita 2,5%. Iza tamma awlun ba'da an malakahuma, apabila telah sempurna oleh tahunnya setelah ia miliki keduanya. Jadi kalau dia milikin tidak sampai setahun, milik dia keluarin. Wa annahu, dan bahwasannya la yajuzu, enggak boleh lahu baginya ta'khiruha, mentakhirkan zakat ba'da tamamihi, setelah sempurnanya. Ya. Tidak boleh baginya mentakhirkan zakat setelah sempurnanya. Jadi kalau sudah sempurna kita takhirin, enggak boleh. Kadang ada kita mentakhirkan sampai bulan Ramadan, enggak boleh. Karena enggak ada kaitannya dengan bulan Ramadan, zakat mal. Lima rawa Ahmadu wa ibnu Khuzaimah tawahibana, bagi apa yang telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ibnu Khuzaimah dan ibnu Hibban, wa Abu Ya'la an Ibni Mas'ud, dan Abu Ya'la daripada Ibni Mas'ud, inna lawiya zakati, bahwa orang yang lawiya zakati ay muakhiraha, orang yang mengakhirkan zakat, min jumlatil mal'unina, termasuk orang-orang yang dilaknat, ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk orang yang dilaknat. Jadi yang punya emas di rumah ya, zakatin. Ya, yang sampai 80 gram. Kalau kita punya emas enggak zakatin padahal sampai
Nisabnya termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min sama, dan dari sana jazam ba'duhum, alasan dari sana memutuskan oleh sebagian mereka ulama bi'addihi kabiratan, dengan menganggapnya akan dosa besar, mentakhirkan ngeluarin zakat, padahal ngeluarin walaupun sehari. Wa in akharaha, maka jika ia takhirkan akan dia zakat, wa huwa qadirun, padahal dia mampu, ala adaiha domina, atas menunaikannya, maka dia menanggung akan dia. Tanggung. Walau imtana amin adaiha ja'idan ujubaha. Dan jikalau dia enggak mau daripada menunaikannya, ya, al-keadaannya mengingkari akan wajibnya ujubaha, kafara kafir. Wa kutila bikufrihi, dibunuh dengan sebab kafirnya. Na'udzubillah. Kama yuktalul murtaddu, sebagaimana dibunuh orang yang murtad. Wa in mana'aha bukhlan, dan jika dia mencegah, enggak mau ngeluarin zakat karena pelit, pihak dengan ngeluarin zakat itu, ukhizat minhu qahran, diambil zakatnya dengan paksa. Wa uzzir, dan ditakzir, diambil paksa. Masya Allah. Fa inim tana'a biman atin qatalahul imam, maka jika dia enggak mau ngeluarin zakat dengan sebab, dengan pakai kekuatan, jadi dia enggak mau ngeluarin zakat, disuruh keluarin zakat sama pemerintah, dia nolak. Gitu. Pakai kekuatan. Dia punya kekuatan. Qatalahul imamu, diperangi oleh imam. Masya Allah. Jadi betapa pentingnya yang namanya ngeluarin zakat. Wa annahu yusaratu, dan bahwasanya disyaratkan fisar fi zakati, pada mengalokasikan zakat, pada memberikan zakat, niyatu zakatil mali, niat zakat harta. Jadi harus ada niat zakat harta. Aw sadaqatil malil mafruḍati, atau sedekah harta yang diwajibkan, inda daf'iha, ketika mengeluarkannya. Ya, ketika mengeluarkannya. Au azniya, atau ketika memisahkannya. Ya, ketika memberikannya, adafiyah ini memberikannya, mengeluarkan memberikannya, atau ketika memisahkannya, di rumah udah dipisahin. Dia terserah tuh. Mau ketika dipisahin niatnya, atau ketika kasih orang, au i'ta'iha wakila, atau memberikannya zakat kepada wakil. Nah. Jadi niatnya boleh ketika kita pisahin di rumah, boleh ketika kita berikan, boleh ketika kita berikan kepada wakil yang kasih. Wakil yang niatin, wakil. Tuh yang suka ada panitia di masjid, di musola, itu namanya wakil daripada ya muzaki, bukan wakil mustahik yang di masjid, di musola. Kecuali dia punya hubungan erat dengan, punya hubungan dengan umpama di sini apa Basnas itu. Nah, itu dia baru dia wakil daripada mustahik. Itu beda tuh, wakil mustahik, wakil muzaki. Kalau wakil muzaki itu belum selesai.
sampai dia kasihkan kepada musta'ik baru selesai. Kalau wakil musta'ik, dia udah selesai itu yang ngasih zakat. Kalau hemat saya, itu kan urusan zakat fitrah. Biar orang aja, biar mereka kasih sendiri aja, langsung aja. Kalau saya ikut pendapat yang itu. Nggak usah pakai dipanitiain, nggak usah. Kalau buat saya itu ya. Karena nggak sulit. Buat kita yang ngasih. Ya. Kita tahu siapa yang susah. Walaupun bisa saja kita bikin rekayasa supaya orang dapat, supaya orang bisa mudah itu semua. Walau tasaddaqa bi jami'i malihi wa lam yanwi zakata lam taskut zakatuhu. Maka jikalau dia bersedekah dengan seluruh hartanya dan dia tidak niat zakat, maka tidak gugur zakatnya. Enggak gugur. Wa itauha lil mustahiqina. Dan memberikannya disyaratkan lagi kepada mustahiq. Jadi kita harus beri kepada mustahiq, jangan sampai salah beri. Falau a'ta al-kafirin, maka jika dia berikan zakat kepada orang kafir, dikasih au abdin ghairi mukatabin, atau kepada budak yang bukan mukatab, au makfiyin bi nafaqati zaujin, atau orang yang dicukupi dengan nafkah suami, dikasih perempuan zakat fitrahnya ya, atau zakat hartanya, dia kasih zakat hartanya kepada seorang perempuan yang sudah dijamin sama suaminya. Ya. Jadi istri itu jaminan suami. Mungkin ada yang mengatakan kalau istri itu makomnya sudah makom tajrid. Kota cerita, ada jaminan suami. Suami masih asbab. Au qaribin. Atau kerabat. Au ghaniyin. Atau orang kaya. Malaka kifayatal umril ghalib. Yang memiliki dia akan kecukupan umur ghalib. Au wajada kasban laikon, atau dia mendapati usaha yang layak, halalnya halal, ya kau yang jatuh maukian di tempat min hajati daripada hajatnya. Au li hashimin, atau kepada orang Bani Hashim. Au mutalibin, atau Bani Mutalib, mutalibin, keturunan Bani Mutalib, ya keturunan Nabi. Jadi keturunan Nabi itu banyak marganya. Ya. Jadi banyak orang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu banyak juga. Jadi enggak sembarangan ya. Ya. Au mawalihima, atau ya budak yang dimerdekakannya. Lam yaqa aniz zakati. Maka tidak terjadi daripada zakat. Dia bukan berarti ngeluarin zakat itu. Ya. Ini zakatnya enggak jadi tuh. Kalau kita kasih kepada bukan mustahiknya. Jadi kita kasih orang kafir enggak jadi zakat kita. Kita kasih budak bukan mukatab enggak jadi zakat kita. Kita kasih orang yang dicukupi itu seorang istri yang dicukupi oleh suaminya enggak jadi zakat kita. Ya. Atau kerabatnya dikasih enggak jadi zakat kita. Atau orang kaya yang memiliki kecukupan umur ghalib
Enggak, iya, enggak jadi. Jadi harus tepat sasaran. Wa hakal Hisniu, dan telah mengikatkan oleh Imam Hisni, Syekh Hisni, ini ya, pengarang Kifayatul Akhyar. Annahu bahwasanya kana ba'dun nasi, ada dahulu sebagian orang yukhriju zakatahu, dia mengeluarkan zakatnya salah sama rutin 3 kali. Masya Allah. Jadi ngeluarin zakat sampai 3 kali. Luar biasa nih. Takut kagak sah. Wa yaqul, dan berkata ya tamilu mutamil annal ladzi akhadha ghairu musta'ikin. Karena mungkin saja bahwa zakat itu diambil oleh yang bukan mustahik, katanya. Wa may yaqdiru ala hadzihil uqubati, dan siapa yang mampu atas ini hukum, atas ini hukuman, siapa yang mampu? Abad ya fabadir ya bena adama ila takhlisi zimmatika, maka segerakan olehmu wahai ibnu Adam, anak manusia, ya, kepada membersihkan tanggungan engkau bi adai zakati malika, dengan menunaikan zakat harta engkau. Qabla ayat tidak bagtatan, sebelum datang secara tiba-tiba azabu rabbika, azab Tuhan engkau. Orang meninggal mendadak, banyak gak kira-kira? Banyak. Meninggal mendadak banyak. Suka kita lihat tuh ada di Facebook itu ada berita, Masya Allah. Sehat tuh. Ada yang lagi nyanyi, ada yang lagi belanja, langsung mati. Jadi jangan sampai kita punya kewajiban zakat, namun kita enggak keluarkan zakat. Wallahu a'lam bishawab.